Ini Rania. Dia seorang murid yang mudah terpengaruh dengan kawan. Ini pula Amani. Dia seorang murid yang nakal. Ini pula Damia. Dia seorang murid yang miskin dan pendiam. Okay, assalamualaikum murid-murid. Okay, duduk. Eh, mana Mia? Tak sampai lagi ke dia? Hari-hari lewat Mia ni. Kenapa dia ni ah? Assalamualaikum cikgu. Maaf cikgu, saya lewat. Tengok tu, dia selalu datang lewat. Kamu ni hari-hari makan nasi dengan telur. Kamu tak bosan ke? Dah ini je mak saya mampu. Tangan dulu lah. Jom kita letak sos dalam makanan Mia. Telur sini tu. Buat apa? Buat apa? Siapa letak sos ni? Saya mana makan sos? Tak nak makan lah macam ni. Dia cakap lagi. Amani pula. Apa yang terjadi?
Cikgu akan cek semua beg. Malam tu kamu duduk sebelah dia. Ini dia, apa nama ni? Beg yuran. Beg kamu yang hilang berapa? Mana? Kamu jangan letak kaki. Aku tahu kamu dah bayar duit jurang kayak gini. Sekarang cikgu akan report perkara ni pada guru besar dan guru disilih. Okey? Nah, selama ni kamu itu Damia yang ambil duit. Tapi sebenarnya kamu kawan baik dia sendiri yang tulis. Kenapa kamu jadi macam ni ya? Okey, kamu orang ni pergi minta maaf dengan Damia. Saya minta maaf Damia. Saya tak sangka selama ini kawan baik saya sendiri yang mencari saya. Lain hari ni awak pun dah cuba. Baiklah, saya.